Hai, semoga semua baik-baik saja. Cerita kali ini adalah tentang Air Jordan 1 High Zoom CMFT. Ini versi dengan jalur warna paten Chicago. Konten kali ini akan berisi tentang apa itu Air Jordan 1 High Zoom CMFT ini, lalu tentang jalur warna dan rancangannya, lalu tentang konstruksi sneaker ini. Sneaker ini menggunakan basis siluet Air Jordan 1 High, tapi seri Zoom CMFT ini memiliki fitur bantalan yang lebih modern. Sol sneaker ini diberi tambahan unit air zoom yang ringan tapi memberikan bantalan yang responsif. Sol sneaker ini juga terbentuk dari bahan foam yang empuk dengan dinding dari bahan karet. Warna paten Chicago ini dari paten leather berwarna merah gymrat pada sneaker ini. Paten leather itu adalah kulit yang diberi lapisan agar terlihat glossy. Teknik ini sering diterapkan pada sepatu formal. Rancangan sneaker ini terinspirasi dari tampilan dekonstruksi yang belakangan ini sedang marak. Logo sus Nike seperti dijahit terbalik, selain itu lidah sneaker dan sekitar pergelangan kaki seperti tidak dijahit tertutup. Sekarang tentang konstruksi sneaker ini. Saya melihat sneaker ini di Planet Sport dan ini terlihat menarik. Area jari kaki sneaker ini menggunakan bahan kulit reguler dengan warna hitam, sedangkan pinggirannya menggunakan bahan patent leather dengan warna gymrat. Bagian samping sneaker ini menggunakan bahan kulit dengan warna putih. Kulit ini terlihat cukup tumbled dan lentur. Logo sus Nike ini yang terlihat dijahit dari belakang dari bahan kulit berwarna hitam. Bagian belakang sneaker ini cukup bersih tanpa logo dan tulisan. Di sini juga tidak ada pull tab. Bagian bawah atau sole sneaker ini menggunakan dua warna, gymrat pada pinggirannya dan sail pada bagian tengahnya. Ini seperti menjelaskan bahwa ada bahan foam di balik dinding karet ini. Jadi, itu adalah Air Jordan 1 High Zoom CMFT dengan warna paten Chicago. Sneaker ini menggunakan siluet klasik tapi dilengkapi dengan teknologi yang lebih modern seperti Air Zoom Unit dan foam. Secara keseluruhan, ini adalah sneaker yang eye-catching dengan paten gymrat yang mengkilap dan bahan tumbled leather yang lentur. Itu adalah sneaker yang menurut saya sangat menarik. Sekian video kali ini, saya Adi, ini adalah Adi Vlog. Sampai jumpa lagi!